Forza Milan dan salam satu Milanisti. Hey hey hey, bertemu lagi bersama kami Info Milan TV, channel yang membahas mengenai AC Milan dan juga fansnya di Indonesia. Musim baru sudah dimulai, persaingan sudah dirasakan, jadwal sudah disusun dan fans siap mendukung. AC Milan mengawali musim baru dengan raihan positif, bisa meraih 2 kemenangan melawan Sampdoria dan juga Cagliari, menjadi titik awal yang baik menyambut musim baru ini. Maldini dan Massara terus mencari pemain guna melengkapi kedalaman skuad Milan dengan mendatangkan Mesias dan juga Yasin Arli di detik-detik akhir Mercato, mengingat ketatnya jadwal yang harus dilakoni Milan, khususnya setelah jeda internasional ini. Di bulan September, Simon Kjær dan kawan-kawan harus bertanding 6 kali dengan rentang waktu hanya 18 hari. Artinya, pelatih Stefano Pioli harus jeli mengatur skuad dan juga rotasi pemain agar pemain bisa tetap terjaga mental dan kondisi fisiknya. Berikut lawan-lawan yang harus dihadapi AC Milan di bulan September ini. AC Milan vs Lazio. Tanggal 12 September 2021, AC Milan harus menjamu Lazio yang kini berada di pucuk klasemen. 16 September 2021, AC Milan melawan Liverpool. Ya, skuad Pioli harus berkunjung ke Anfield untuk melawan tamu lama, musuh lama, Liverpool. 20 September 2021, AC Milan harus mengunjungi kandang Juventus. 23 September 2021, AC Milan akan melawan Venezia. 23 September 2021, AC Milan harus berkunjung ke kandang Spezia. Tanggal 29 September 2021, AC Milan harus melawan Atletico Madrid di San Siro. Bagaimana pendapat kalian dengan jadwal Milan di September ini? 2 lawan berat langsung dihadapi Milan di UCL, yaitu Liverpool dan juga Atletico. Sedangkan di Serie A, Milan sudah harus bertemu dengan Lazio dan juga Juventus. So, tulis komentar kalian tentang perkiraan hasil yang akan dicapai Milan. Terima kasih sudah menonton, dan Forza Milan, salam satu Milanisti.